Nah, ini sekarang gue lagi mau ke sekolah gue dulu di playgroup. Udah lama banget ya sini, banyak yang berubah. Jadi sekolah playgroup ini ada tepat di belakangnya gereja Oikumene di kompleks ini. Jadi itu dulu, kalau sekarang kan udah di sebelah kiri. Nah, kalau gua dulu di persis di belakang gereja sini. Di sini nih dulu gua di belakang gereja sini dulu persis. Nah, jadi dulu kelas gua tuh di sini. Jadi gua main tuh cuma di sini-sini doang nih, di halaman teras sini doang. Jadi kelas di situ, kita belajar di situ, mainnya di sini. Kalau sekarang kan udah dipindahin. Terus ada kayak main-mainan gitu. Kalau dulu mah anak zaman dulu nggak ada mainan gini, gue sedih banget ya. Nggak ada, jadi kayak mainnya di sini aja udah. Lu lari-lari sini udah. Dulu di sini tuh nggak ada apa-apa, kosong dulu. Itu bangunan itu juga baru. Berapa tahun ya? Udah 25 tahun ya? 25 tahun. Dan kalau yang rumah itu rumah pendetanya yang dari dulu udah ada. Jadi ini dulu nih, ini kan kayak kamar-kamar nih. Itu dibikinin kelas. Udah gitu doang. Tapi dulu seru ya. Bisa seru ya? Iya, namanya juga anak-anak. Kalau sekarang udah ada mainannya. Ayo kita ke yang bangunan baru, siapa tahu ketemu dulu guru gua. Nah, jadi kalau dulu itu emang udah kayak begini. Apa? Pemandangannya jadi udah kayak emang gitu ya? Iya, udah alam banget. Alam dunia lain. Jadi dulu ini nggak ada, jadi ini kosong dulu. Anak sekarang udah enak nih, udah pakai AC, ya kan? Dulu panas kepanasan. Jajannya berapa? Pasti dulu kalau main masih dakian ya? Enggak lah, kalau dakian enggak dong. Cuma kalau dulu nggak ada jajan, kalau gua. Jadi udah bawa bekal dari rumah. Nih, ini masih ada yang belajar nih anak muridnya. Coba kita sambil lihat-lihat. Tapi jangan sampai mengganggu juga ya. Ada yang lagi belajar. Mungkin dulu gue menggemaskan. Jadi pada suka. Jadi tuh kalau gue dulu, kalau katanya guru-guru ya, cutie. Oh dulu ya? Iya, kalau sekarang gurunya jadi. Kalau, ya kan emang dulu. Oh iya dulu. Kalau sekarang gurunya udah jadi bestie. Asik. Coba kita masuk ya, tadi sih gue gerbek sekolahan. Gerbek abal-abal. Tadi sih gue udah izin. Coba kita lihat. Halo. Apa kabar ini? Apa kabar ini? Nih, anak-anak Abang Jordan ini sama dengan anak-anak dulu. Iya. Kecil. Kecil lucu, imut, masih imut. Lagi bikin apa, Bu anak? Nah, Bang Jordan, ini adik-adik kita, anak-anak kita, Uniku sama Bunda Hana dong ya, sama Bang Jordan adik. Mereka lagi membuat anak-anak coba Abang Jordan tanya tuh. Anak-anak ini lagi bikin apa kalian? Buat apa tadi kan bilangnya ada membuat apa nih? Istana. Bang. Waduh. Bagus. Di istana biasanya ada apa? Ada siapa di situ? Ada raja dan ratu. Nah, anak-anak, ayo kita kenalan dulu yuk sama Abang Jordan. Coba dong sapa lagi. Hai Abang Jordan. Halo. Nah, Abang Jordan ini dulu sama dengan anak-anak. Masih kecil, belajar dan bermain bersama-sama. Abang Jordan masih ingat gak dulu masih kecil? Dulu masih yang di situ ya, Bu ya? Iya. Nah, dulu Abang Jordan kelasnya di sana. Iya. Nah, sekarang kelasnya sudah jadi pindah, ruang ya, itu ya, kamar tamu. Kamar tamu. Nah, Abang Jordan, anak-anak tahu gak Abang Jordan ini adalah pemain bulu tangkis dunia. Bang, maaf ya, anak-anak lagi bermain begini. Excited. Mereka ya, Bu. Nah, Bunda Hana mau tanya nih, siapa yang mau jadi anak yang hebat seperti Bang Jordan? Saya dong. Siapa yang mau jadi anak
di seluruh dunia ya Bang ya. Bang Jordan ini pemain bulu tangkis internasional membawa nama Indonesia. Yeay. Sekarang Bang Jordan kegiatannya apa ya? Selain yang bulu tangkis. Paling enggak ada sudah, paling cuma itu aja bulu tangkis, paling ya istirahat gitu. Iya. Ya. Ada waktu main, waktu kecil aja. Ya, wah, anak-anak tentunya kan senang ya kalau kita mau jadi anak hebat, latihan terus seperti Bang Jordan. Jadi ada hasilnya dong Bang Jordan ya. Nah, Bunda, ya. Kalau sekarang kan ya rame nih. Kalau anak-anak zaman dulu kan anak sama anak zaman sekarang mungkin ada perbedaan nggak sih? Ada. Kalau Bang Jordan dulu sama teman-teman kan sepertinya malu-malu, belum berani. Terus kalau diganggu sedikit nangis. Ngambekan ya. Tapi Abang Jordan pendiam. Tapi sekarang dia berani. Anak-anak mau jadi anak berani enggak? Mau? Seperti Abang Jordan? Mau. Nah, dulu kan Abang Jordan kan enggak seperti anak-anak sekarang. Suka kan ya, Bunda. Berani-berani, Bang. Diam aja. Kalau mereka enggak senang, mereka langsung ngomong. Oh iya. Kalau Abang Jordan kan dulu kan cuma teman-teman diam-diam aja. Diam aja. Kecuali sakit perut. Nah, anak-anak, kalau kita mau berhasil seperti Abang Jordan sering latihan ya. Iya, harus semangat. Iya. Harus sering belajar. Iya. Anak-anak, kalau kita mau berhasil latihan sering-sering latihan seperti Bang Jordan. Kalau dulu Bang Jordan malu-malu, enggak berani. Sekarang Bang Jordan jadi pemberani. Jadi orang hebat. Tepuk tangan dong. Bu, boleh enggak sih kita ngeliat yang di sebelah? Ada apa? Teman-teman? Iya, teman-teman di B1 ya. Teman-teman di B2. Ya. Anak-anak Bunda tinggal dulu ya, mau menemani Abang Jordan ke kelas teman-teman di TKB 1. Boleh? Boleh. Pinjem bundanya dulu boleh? Lambaikan tangan dulu sama Abang. Terima kasih Abang Jordan. Dadah. Sudah datang. Dadah. Nah, ini di kelas B1. Ya. Nah, ini kita masuk. Ya. Halo. Udah selesai ngajar. Sudah. Oh. Ambil nonton. Ini nonton apa? Oh. Aku boleh duduk sini enggak? Boleh kan? Pinjem ya. Sini. Gimana rasanya? Untung kuat enggak ambruk. Sini. Kita nonton yuk, sama-sama yuk. Tadi Bima dikemas. Sini. Gak apa-apa duduk. Mau dipangku, sini. Mau gak? Jangan malu dong. Jadi gue pernah ngerasain yang kecil juga ya berarti ya. Tapi gue dulu pendiem tuh. Buat kalian tuh yang ngomong tuh. Gue bandel mah enggak, gue pendiem. Tanya Bunda nih, Bunda Hana. Ini namanya Bunda Hana, ngajar gue dulu. Tahu gak, Bunda Hana ini dulu ngajar Abang loh. Sama kayak kalian. Tuh. Sekarang Bunda Hananya sudah tambah umur. Abang Jordannya tambah ganteng, tambah cakep, tambah hebat. Tepuk tangan. Anak-anak PKB 1 tadi belum tahu kan kalau Abang Jordan ini adalah pebulu tangkis Indonesia yang hebat. Iya, harus belajar. Boleh main, main boleh. Wih, siapa anak-anak yang suka
Oh nanti aku ajarin ya. Mau? Mau. Oke. Okay. Tapi aku punya pelajaran di rumah, aku harus bersih ya. Ah, Bang Jogja sekarang mau kemana nih Bang? Aku mau lanjut ke SD Bunda. Jadi dari sini kan dulu di sini ya. Terus mau ke SD ya Bidatra. Jadi mau lihat-lihat anak-anak SD yang sekarang. Oh gitu. Jadi anak-anak, Bang Jordan ini dulu sama dengan kita ya? Iya, sekolahnya sama. Sama dulu, sekolahnya di sini. Tambah lama, tambah besar nih Bang Jordan. Nanti iya, nanti sama. Tambah besar ya. Jadi anak-anak hebat ya. Mungkin Bang Jordan sama kayak ayahku. Tua banget. Kalau ayahku kecil, berarti Bang Jordan yang besar. Ayah. Apa? Tapi udah belajar belum? Udah main? Sebelum main tuh harus belajar dulu baru main ya. Iya. Jadi jangan main lupa belajar. Aku diizinkan sama mamaku, aku boleh main game sebentar, main Mobile Legends. Lalu setelah itu aku tidur. Main Mobile Legends. Tapi belajar dulu ya, jangan lupa belajar ya. Iya, soalnya aku belum punya buku belajar, aku mau berdiriku. Iya. Iya. Kalau waktu Bang Jordan kan masih malu-malu tuh. Sendiri aja. Tapi aku pernah ke toko mainan beli mainan baru, beli mainan tank, mobil-mobilan sama truk tukang-tukang. Oh. Karena aku beli mainan robot-robotan tapi warnanya merah biru. Wow. Keren. Bang Jordan bagaimana sebelum Bang Jordan pulang kita foto bersama? Boleh, kan? Ayo kita foto yuk. Ayo. Ayo. Di mana? Bunda. Di mana Bu? Sini apa di mana? Mau di mana? Enaknya. Boleh, ayo. Ayo. Sekarang kita mau foto-foto sama anak-anak di situ tuh. Kita foto. Yuk. Tasnya mana? Oh, ini ayahnya. Tinggi siapa ya? Ini ayah yang tadi ya? Ini ayahnya nih. Yang main bulu tangkis juga ya? Iya. Tadi cerita. Oh. Adikku juga. Keren. Keren. Ayo kita foto yuk. Kamu, tasnya mana kamu? Udah. Oh, udah ada. Ayo. Apa kabar anak-anak mau terpadu BOPKB? Nih, gue mau kenalin dari paling ujung kiri, Bunda Ati, Bunda Milka, Bunda Hana yang dulu ngajarin gue, sama Bunda Femi. Sekarang gue mau ngucapin terima kasih kepada Bunda Hana. Aku terima kasih banget Bunda, udah dulu ngajarin, aku dulu pas masih kecil. Jadi mereka-mereka ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kita gak boleh lupain guru kita. Lu pasti lupa lo, kameramen lo. Guru lu yang mana juga lupa. Tahu yang galak doang, yang baik lu lupain dah. Ya udah gitu aja di PAUD Terpadu GOPKB. Terima kasih udah diizinin ibunda-bunda
Terima kasih banyak. Sampai di sini aja explore ini. Dan anaknya lucu-lucu. Ya udah gitu aja deh di PAUD Terpadu GOPKB.